Terima kasih kerana datang meletup. Kenapa Dali diam selama 3 tahun dan sekarang ni muncul kembali? Sebenarnya selepas Dali habis kontrak dengan Mandi Muzik, kontrak dah habis pun dah telah Ali fikir pun dibubaskan kan. Dali pun balik Singapura. Memang kita orang tu mula-mula tak ada niat nak kembali ke industri muzik ni kan. Jadi dalam perjalanan tu kita tak tahu kan. Kita Dali di Singapura dari pulang Ali ke studio dan dari situlah dari secara peringkat untuk kata orang mengubah lagu lagi. Sebenarnya bermula daripada ubah balik lagu Ekspedisi CINTA untuk kasih kena dengan rap, dan lepas tu bermula dengan Haiza featuring lagu Dangdut Kerana. Dan lagu ni pun secara kebetulan bila Dali ada persembahan di RTM, berbanding untuk buat persembahan di RTM hubungan Malaysia dan Singapura, dia jumpa Mawi, dia kasih Mawi dengar, dia pun terus suka. Dari situlah bermula kata orang tu perjalanan. Jadi kata orang tanda-tanda agak kau kena datang balik kat sini, macam suka berkarya. Jadi ada orang cakap kalau hilang macam tu dah kata orang wasted. 5 perkara yang orang tak tahu tentang Dali. Yang pertama, kalau tak, Dali tak ada apa, Dali suka berkurung di rumah. Yang kedua, Dali suka layan movie. Tak kira lah apa movie pun kan, sampai kadang-kadang boleh 2-3 kali movie dalam satu hari. Dan nombor 3, Dali suka tidur. Tidur kalau tak ada apa, Dali tidur. Dali tak boleh, kata orang Dali akan malam Dali berjaga. Malam Dali akan berjaga. Kalau ada kadang-kadang kita tak dapat tahu kadang idea ada datang, dia perlu kan berlarut lah sampai pagi. So yang keempat, mungkin ramai tak tahu, kebanyakan lagu-lagu Dali selepas album Ali Fikir, ada yang tak tahu Dali ada satu album solo yang diberi judul Muka Surat Satu. Itu kan hadiah Dali untuk Warna Music. Yang kelima, selepas album Ali Fikir, kebanyakan lagu-lagu Dali dibuat secara spontan. Boleh tak Dali buat rap challenge, iaitu rap paling laju yang Dali boleh buat? Apa-apa lagu? Sebenarnya untuk secara personal, dalam album pertama Ali Fikir pernah buat lah, tapi kita terlalu laju dengan Dia cuba, masih okay. Ingat keliling dia cuba. Aku yang bergerak AKA Asia Ali Fikir, aku kepentingan pada semua anak-anak bangsa yang punya mata tapi buta, yang punya lidah tapi tidak bersuara, yang berdengar tapi buka keduanya, tipu helah, gaya. Dia lupa, itu yang paling laju. Sayanglah. Semua pendengar dan peminat, diharap dapat menyokong Dali di mana bagaimana anda menyokong Ali Fikir dulu. Semua sekali Dali bergerak secara solo dan Dali menggunakan nama Dali Filsu. Mungkin ada yang tak tahu apa maknanya Filsu. Maknanya Filsu tu adalah Ali Fikir. Dan di mana lagu Anura ni adalah pertama kali gabungan Dali dan bersama dua penyanyi top, Hazama dan Mawi. Sokonglah lagu Anura ni, sokonglah industri kita yang kata orang tu memerlukan sokongan anda. Kalau anda tak sokong, kita dah tak ada lagi dah.